Ah udah. Nggak ada kami dan Nisa. Kopi mas? Iya. Nggak ada. Yang turun sedikit berapa orang lah? Kopi, lima, apa? Kopi hitam. Iya, okay. Lima yang keluar yang turun. Yang mau makan ada mie goreng, sayur. Ya. Ikan lele nih mas ya? Iya. Sate ati, tempelak, lele goreng. Yang mau soto ada soto. Kopi, kopinya kopi apa tuh mas? Kopi jempol. Jempol ya? Iya. Karate nggak mas? Yang mau gorengan, ubi goreng, ketan, aduh, bakwan, tahu goreng. Ini apa namanya? Onde-onde. Bakwan jagung, roti goreng, kol goreng, telur, tahu tempe macam. Budi nyusul. Siapa? Dodi nyusul. Bintang terang. Rap. Masih dia ya. Nah, ini vokalis apa, Bud? Kata Alexa. Si Gun vokalis Alexa. Padahal dia enggak tahu gua Aril yang pertama kali. Dari mana, Mas? Foto apa video nih? Video nih. Kopi di. Aduh, gua udah pose-pose. Kita lagi di mana nih, Dok? Ini di ini warungnya Mbak Eka, warung soto. Ini Botong. Pusat titik kota nih, Bandar Lampung ya ini. Sore nggak apa-apa sih. Ini hampir 20 tahun. Rumah. Wah. Saya masih terbukti tahun 2017 dong. Ya? Ada yang terakhir kita ngobrol. Sudah tebing. Terakhir ya, betul. Tapi kalau lu mau ke depan itu, lu harus naik ke atas. Ke atas tebingnya. Ada jalan. Kebaliknya jalan, itu. Jalannya sama kayak Dadan itu. Itu udah di beton, udah bagus. Kamintara namanya. Iya, Kamintara. Jadi intinya yang tanjakan terakhir kan? Gua pertama kali. Udah di beton, Mas. Udah di beton ya? Itu gua masih jalan hancur sendiri ya. Sampai turun itu, nggak ketemu orang sama sekali itu. Berapa kilo itu, nggak ketemu orang. Padahal masih ada kampung kan? Masih ada kampung. Betul. Nanya, Bu, kalau mau ke ini situ, udah gitu aja. Jarak antar itu yang lagi. Lewat muara itu masih di depan. Enggak ada pemukiman yang ada, hanya dusun apa istilahnya? Tempat orang ngebon itu. Gubuk untuk orang ngebon aja. Nah, ini kayaknya dari bon. Akun-akun lawas pada akun. Arah itu. Ya mungkin sana tapi nggak kayak mereka. Nah, ini komunitas. Memang meningkatkan resiko juga sih sebetulnya. Resiko buka tapi nggak ada ini. Nggak ada pasar. Jogja itu banyak diganggang. Mas, ada soto ya? Ah boleh deh soto. Ya. Ya? Pakai nasi nggak ya? Nggak usah deh. Soto aja. Pulang lagi,
Ekonya mana? Libur dulu ya? Iya, libur di rumah. Kenapa? Masih punya anak bayi. Iya. Udah gak mau lagi diajak jalan. Ya, tapi itu nancep di pikiran dia. Iya. Sampai dia gede, tua nanti kan. Soto. Aku seorang lihat ini bendanya, lokasi bahannya. Benda ya. Seger deh, apalagi bisa luas sepanjang. Foto, ujungnya video sebetulnya. Itu kan foto. Mm-hmm. Bergerak. Cuma outputnya video. Foto yang bergerak. Memang outputnya nanti jadi video. Formatnya format video nanti. Dari capture-capture ya. Ini bisa bikin tablet. Bisa. Nggak ribet, pakai de apa, pakai kamera besar, filenya gede. Kalau beberapa time lapse kan dia ada efek bergerak ini kiri kanan, kayak nambah dinamik ini. Ada lagi yang model kalau di kota tak itu orangnya gerak. Jadi lu cerita masuk pasar kan, lu pasar. Ini loh, gua ngeliat kamera HP-nya di Ari itu stabilizernya mantep kan loh. Ari mana? Ari Black itu. Kamera sekarang. Padahal pakai software tuh. Enggak. Di sini si motor itu. Iya, kamera sekarang era yang 2020 semuanya udah stabilizer semua. Mulai di yang 3 juta. Ada yang pindah? Jadi mereka bungkus pakai UI apa user interface yang beda. Engine-nya masing-masing aja. Tapi dasar konsepnya sama, ya, prosesornya. Ya. Kayak Xiaomi sama Realme. Itu dia pakai engine yang sama sebetulnya. Tapi casing beda, merek beda. UI-nya beda, desain-desain tertentunya beda. Hasil akhirnya beda dikit aja sebetulnya. Itu hardware software itu. Hardware-nya sama. Hardware-nya beda. Halus-halus sekarang ya. Sama kayak Android. Kita berjuang buat teman-teman itu Nexian kan. Blackberry. Bangga banget ada Android. QWERTY kan ngetik gini kita ketak-ketak. Begitu lihat masih ada foto-foto putih semua kan. Ngantri lo beli itu. Ada antenanya lo, Dok? Oh iya, benar. Buat nonton antena, buat iya nonton TV buat touchpad-nya. Apa touchpad? Kalau touchpad kan QWERTY enggak perlu touchpad. Ada antenanya bisa nonton TV karena ada menu TV. Oh, karena HP Cina juga TV ya, Bu. Oh, mana Satria? San. Apa kabar? Pada zaman itu loh, nonton TV itu orang harus lihat di TV-nya loh. Lu dikasih handphone-nya TV, orang bisa kaget. Lu bisa menggunakan iya. Maksudnya itu maksudnya kecerdasan mereka dikasih ini ke TV. Nonton di mana aja? Keren nih, walaupun gambarnya buram-buram, tapi dia bisa nonton piala dunia, berapa skornya.
view penonton audien untuk melihat kontennya dia. Iya. Termasuk rebutan siapa cepat, siapa detil, siapa yang paling bisa. Berarti agak ada agak berbau bumbu-bumbu juga ya, sah-sah aja kan. Semua. Karena dia meracik masakan kan. Iya, benturannya dengan apa sanksi sosial aja sih fakta, ya. Kalau Pak sanksi hukum ya bisa aja tapi kejauhan ya. Tapi urusan sosial gitu kan. Kalau lu bohong ya kalau lu bohong orang tahu kalau lu bohong ah sekali bohong udah. pindah channel dia kan. Itu bisa dot itu dot judul gak sesuai tapi kalau memang lu spesialis bohong lucu lu ngaku lu gue ini tukang bohong lu tukang sulap gitu lu orang malah di situ kan tertarik dia memang tukang bohong gitu kan tapi bohongnya bikin gue ketawa gitu kan ya itu paling fakta paling tidak membayar kekecewaan apa memang ini dia ya iya ya bersulap bohong gak usah kita ke yang lain-lain ya lawak-lawak kan ada banyak bohongnya juga kayak jadi lucu orang gak memperhatikan benar atau salah. Wah ini ada tamu. Wah aduh ini orang lawas sih. Apa? Git, lu gak goes? Hah? Gak goes? Dari Waihui. Apa kabar mas bro? Kayaknya udah 5 tahunan gak ketemu ya. Wah iya benar. Enggak, yang gua tahu job gua selalu ambil teh, Git. Kopi-kopi jempol boleh deh. Jempol kan kayak? Iya. Oke. Okay. Ada teh. Sedang aja. Lu enggak naik ke kiri ke kanan. Oh iya juga. Ngedrone udah. Offroader udah, motret awal. Udah. Video lu pernah garap kan? Nah. Studio buka di rumah. Nah. Terus sekarang ngapain? Sepedaan aja. Sepeda. Itu giliran satu-satu apa bersamaan semua? Satu-satu. Kalau semua itu konglomerat berarti. Satu dilakukan bersamaan kan. Ini satu-satu. Satu lagi ketemu tokoh Lampung ya, tapi bukan politik. Dulu termasuk influencer dia. Ya, sebelum zaman sosmed awal-awalnya. Kalau tahu pemain gitar fingerstyle sekarang, nah ini orangnya, Alibata. Ya juga ya, mirip ya. Kalau gua lihat dia kayak vokalis Kompares. Bukan ya? Apa? Kompares apa? Band Lampung. Apa ya? Buat band Lampung. Ketan. Tapi kalau mau dicoba ketan pakai kecap, tanya mas. Cip-cip.